pecah-pecah. Pripun kasarasane, saingge kepanggih malih kalian Ustazah Zula ing pasinaonan basa Jawi kelas 6. Saderenge kawiwitan, ayo padha ndonga kangge kasihatan lan kebagas warasan kita sedaya. Nah, ing ulangan saderenge kita sampun bahas babakan cangkriman. Dinten iki sabanjure kita bahas babakan tembung rangkep. Apa iku tembung rangkep? Tembung rangkep yaiku tembung kang duweni wanda utawa linggane karangkep ditulis lan diunekake kaping pindho. Tembung rangkep iku cacahe ana telu, antarane yaiku dwi lingga, dwi purwa, lan dwi wasana. Nomor 1, dwi lingga. Dwi lingga cacahe ya ana telu. Dwi lingga wutu, dwi lingga salin swara, lan dwi lingga semu. Nah, dwi lingga wutu maksude tembung lingga sing dirangkep wutu, dirangkepnya secara wutu atau lengkap. Tulodone yaiku bocah-bocah, resik-resik, obong-obong. Nah, maknanya adalah banyak. Bocah-bocah itu berarti maknanya anak-anak, bocah-bocah, anak-anak yang banyak ya, banyak anak. Para anak, bocah-bocah, bocah iku ana akeh, gak mung siji. Resik-resik berarti dia melakukan bersih-bersih itu secara berkelanjutan atau banyak. Maknanya adalah akeh, banyak. Nomor loro, dwi lingga salin swara, yaiku tembung lingga sing dirangkep nanging ganti swarane. Tulodone kaya bolak-balik, merena-merene, guya-guyu, mesam-mesem. Nah, berarti dia ada persamaan, namun ada di akhir kata, huruf di akhir kata adalah beda. Nah, sabanjure nomor 3, dwi lingga semu, yaiku tembung rangkep sing kaya tembung lingga nanging sak temene ora ana tembung linggane. Biasane iki kata benda atau hewan atau tempat. Tulodone kaya onde-onde. Nah, itu sudah kata bendanya onde-onde, sudah kata dasarnya seperti itu. Anting-anting, alun-alun, murang, muring-muring. Itu adalah hewan. Onde-onde juga memang seperti itu. Kata benda, kupu-kupu. Nah, itu termasuk dwi lingga semu. Nomor loro, dwi purwa, yaiku tembung sing dirangkep wanda wiwite suku kata depannya. Tulodone yaiku rego, dadi rerego. Resik, dadi reresik. Nomor 3, dwi wasana, yaiku tembung sing dirangkep wanda sing mburi dhewe. Contohe tulodone cenges, dadi cengenges. Cekak, dadi cekakak. Cunguk, dadi cungunguk. Cengis, dadi cengingis. Nah, yang paling akhir dirangkep. Nah, bocah-bocah sampun paham sedaya nggih? Ojo lali salat, ojo lali patuh marang wong tuwa, ojo lali maca Quran, ojo lali belajar, lan ati-ati jaga kesehatan, tetep nang omah wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.